Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini, edisi 28 September 2022, Rabu, Pekan Biasa ke-26, disusun dan dibawakan oleh Frater Iso Olong SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Cinta yang tulus dan total bagi Allah. Penginjil Lukas pada hari ini menarasikan sepenggal kisah tentang pribadi Yesus sebagai guru yang bijak. Peristiwa itu terjadi saat Yesus dalam perjalanan. Hadir seorang yang tidak disebutkan namanya. Ia mengawali dialog dengan sebuah pernyataan, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Pernyataan orang itu mewakili keutuhan dirinya untuk sepenuhnya mengabdi Allah. Kalimat "mengikuti engkau kemanapun" merupakan totalitas diri demi kerajaan Allah. Yesus mengetahui motivasi terdalam dari orang itu. Sebagai jawaban, Yesus menyampaikan fakta muram menjadi pengikutnya. Sebab hal mengikuti dia bukan hanya menyusuri perjalanan dengan bibir selalu tersenyum. Ada di samping Yesus berarti juga kesiapan hati yang kokoh dan kuat untuk bertahan di tengah pengalaman yang suram. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Inilah konsekuensi dari pernyataan mengikuti engkau kemanapun. Mengikuti Yesus tidak dimaksudkan untuk mencari aman atau sekedar terlibat menikmati segala fasilitas yang terkesan nyaman. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop ini dikisahkan juga seorang lain yang mau mengikuti Yesus.
ia masih memiliki pertimbangan. Ia mohon diperbolehkan untuk berpamitan dengan keluarganya. Menanggapi perkataan ini, Yesus mengajarkan untuk memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Allah tanpa keraguan dan tanpa alasan cadangan. Kesetiaan kita kepada Tuhan dan kepada misi yang Tuhan percayakan kepada kita harus memampukan kita untuk menghadapi rintangan apapun. Mengikuti Kristus artinya menjadikan diri kita sepenuhnya siap sedia baginya. Apapun rintangan harus kita hadapi. Mengikuti panggilan Kristus menuntut kesiapan kita untuk tetap berjaga bersamanya dan tidak jatuh atau meninggalkan Dia. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Walau perkataan ini sekilas terdengar kasar, tetapi ini hanya gaya bahasa yang digunakan Yesus pada saat itu untuk menjelaskan bahwa orang mati di sini ialah mereka yang mempunyai interes atau minat yang hanya kepada hal-hal yang fana dan yang tidak mempunyai penghargaan terhadap apa yang sifatnya ilahi dan kekal. Ungkapan tersebut bukan untuk mengesampingkan tugas kewajiban kita terhadap orang tua, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hal-hal surgawi, dan kita harus melekat pada hal-hal itu. Tidak menanggalkan kebajikan surgawi, walaupun hanya sekejap saja, walau alasannya terlihat cukup mendesak. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengikuti Tuhan adalah sebuah jalan yang menuntut ketulusan dan keutuhan. Dua tuntutan tersebut saling terikat. Cinta yang telah terlebih dahulu diberikan Tuhan mendesak kita untuk menanggapinya penuh ketulusan hati. Masing-masing kita hendaknya selalu mendengungkan kalimat, "Mengikuti Engkau kemanapun engkau pergi." Untuk melengkapi ketulusan hati dalam diri kita, keutuhan pun jangan kita lepaskan. Pemberian diri yang total kepada Tuhan menuntut kita untuk melepaskan segala hal-hal yang fana demi sesuatu yang abadi. Inilah dua keutamaan yang harus kita pelajari dari hari ke hari. Proses ini rentan kegagalan dan membutuhkan kesungguhan. Karena itu, jadikan Tuhan sebagai gurumu. Datanglah kepadanya, maka semuanya akan diterangkan kepadamu. Tuhan, limpahkanlah selalu rahmat-Mu dalam diri kami anak-anak-Mu. Buatlah agar kami selalu tulus mencintai-Mu dan utuh memberikan diri demi mewartakan kerajaan kasih-Mu di dunia ini. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nederlerup. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminarilederoro.org.